Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah menerima panggilan kecemasan kebakaran kilang di kawasan Bukit Sentosa ini pada jam 2.53 minit petang, dan anggota telah digerakkan ke operasi dan sampai ke tempat kejadian pada kurang 9 minit kemudian. Api berjaya dikawal daripada kemerebakan pada jam 4.24 minit petang. Kekuatan anggota yang berada di operasi ini adalah seramai 31 orang, iaitu terdiri daripada 4 buah balai, iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu, Balai Bomba dan Penyelamat Rawang, Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang dan juga Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Malik. Kita menghadapi kesukaran untuk memadam kebakaran ini dan mengambil masa yang sedikit lama kerana bahan yang terbakar itu adalah polietilen, iaitu serbuk getah yang mudah terbakar dan juga membakar dengan agak lambat.